Oh, lepas ambil gambar kat sini. Ui, gila tai bapa siapa berak kat sini ni. Ui, ngeri lah aku tengok. Seriau je rasa. Okay, so kita sama perjalanan kita. Kita pergi ke lodging pula. Lepas ke lodging, kita akan naik semula ke tanah rata. Sebab sekarang ni masih lagi pukul 10. Masih awal lagi. Naik ke tanah rata. Jap. Mesti menunggu dia orang. Tadi. Ya, akhirnya sama juga. Nice. Okay, sampai. Alah, dia orang tengah ni ya. Dia orang tengah renovate. Tak boleh ya. Kalau tak, dia boleh ambil gambar kat situ. Okay. Alright, sampai juga dekat Musi Forest guys. Jadi tengok rumahnya sampai juga. Ha, nak ambil gambar tapi tak ada. Boleh ambil kat situ kot. Kita buat penggambaran di atas. So kita balik semula menuruni laluan yang sama tadi dengan menggunakan gear rendah dan kawal brake. Tak boleh. Kalau lepas tu memang ngam-ngam saja. Laluan yang menurun lagi bahaya sebenarnya, sebab kita sedang ikut graviti menghala ke bawah dengan keadaan yang getir. Laluan yang licin ini, ush, nampak laluan ni macam bersimen kan. Bersimen sebenarnya. Memang ada yang kawasan tu memang simen, bukan tar 100%. Okay, masih lagi dalam laluan menuruni Mossy Forest. Laluan turun lebih getir daripada yang berbanding laluan menaik. Sebab kecerunan dia tu, kecerunan dia memang maha dahsyat. But it still can be, what we call it as, can be consider easy jugalah. No problem. Okay lah, kita sama lagi dekat jalan di Kampung Raja dan kita akan ambil gambar di tulisan Cameron. Alright gang, sambung lagi kalau ada benda menaik dah dapat. Okay gang, so pengembaraan bersama Hidir dua ride menguji prestasi minyak Extremo 5W50 dan 10W50 fully synthetic berakhir di sini. So tak ada apa lagi yang kita nak perbincangkan tentang kemampuan Extremo selaku minyak berprestasi tinggi. Extremo makin panas, makin baru teknologi kaprik di jalanan. Yeah. So bersama dengan Hidir, kita dah ride daripada Melaka straight kepada Cameron semalam. Tidur satu hari and then naik ke Mossy Forest. Engine sangat-sangat smooth, memberikan satu jahat yang padu sejauh berapa ratus kilometer eh. So kalau dua kali dah dekat 300 lah, almost 300 something lah kan. 300 kilometers perjalanan bertemankan minyak Extremo. Makin panas makin padu, teknologi kaprik di jalanan. Formula itu baik untuk menjadikan jalan anda menjadi lebih padu. Ya, yeah, itulah dia yang kita boleh katakan tentang minyak Extremo mampu untuk memberikan satu kelebihan kepada minjin SYM itu sendiri. Terus terang aku cakap, sepanjang perjalanan tak ada masalah. Enjin tak ada mengerang, enjin smooth sahaja. Tidak ada masalah yang orang kata merisaukan. Ya, yeah? Okay.
Alright geng, so alhamdulillah sampai dekat signboard yang memang nak sangat aku ambil, iaitu di Cameron Highlands Park Darul Makmur. Dia tak senggara lah tulisan ni kan, nampak comot sikit lah, nampak color-color dia pun dah pudar apa semua. Alright, bersama dengan VF3i. Ya, selepas kampung peta, kotoran kampung peta dibawa sampai ke tanah tinggi Cameron Highland. Okay, so ini ada dekat sini. Nak seberang macam mana lah ni, aku pun tak reti. Agak licin nampaknya gayanya kan, kawasan ni. So nampak orang semakin lama semakin ramai naik ke Cameron. So Cameron akan sesak walaupun dalam hujung minggu. So ini alhamdulillah cuaca cerah, tak ada hujan, nampak semua okey. Right, so Hidey dengan rumahnya pun happy dapat ambil gambar. Aku pun ambil kesempatan untuk ambil gambar jugalah. Alright, so lepas ni kita akan pergi ke sempadan lodging pula. Terpulang lepas ambil gambar kat sini. Ui, gila tadi bapak siapa berak kat sini ni. Ui, ngeri lah aku tengok. Jap. Kita mengalah ke arah lodging, kita ambil gambar, lepas tu nanti kita akan naik ke Cameron balik, baru nak cari barang-barang yang kita nak beli kan. Bawa pelancong ni kita kena bagi dia orang happy-happy. Macam Idin dengan bini dia tak pernah naik Cameron, so kita kena bawa tempat yang yang rasa special lah kan. Okay gang, so kita membawa kita punya kawan ni nak pergi ke sempadan Kelantan Pahang, di sempadan lodging ya. Laluan ni laluan yang ada baik bocor tu kan. Ya, betul. Tempo dalam beberapa video yang lalu ada cerita tentang aku ride pergi menghala ke arah Kubur Musang di jalan ni lah. Okey, dah nak sampai dah. Ayo kita ambil gambar di sempadan lodging. So ni lah sempadan lodging. Lodging ni dia masih kawasan Pahang ke? Lodging Kelantan lah. Kelantan eh? Ha, tu Kelantan tu. Masjid tu jalan Kelantan lah. Sempadan. Ha, ni Pahang, tu Kelantan. Sebelah sini Kelantan, sebelah sini Pahang, sebelah sana Kelantan. Tapi dah tak ada lah ING, hilang. Dah ada lodge je. Nah ni kalau nak ke Kelantan terus ya. Lalu lah bukit-bukit tu. Jalan berbukit tu. Okey. Okey, perlahankan kenderaan anda. Ada kawasan tempat orang berak tadi. Okey, bye Cameron. Kita jumpa lagi. Kita mahala ke Ipoh sekarang ni. Mahala ke Ipoh. Harapnya Ipoh tak hujan. Harap-harapnya lah. Ya, sejuk siut. Okey, kita perlahankan kenderaan. Makin menghampiri satu kawasan yang oh, ada terowong. Ya, terowong mana ni tak tahu. Ya, ni adalah terowong yang bukanlah dekat jalan Greek. Ada terowong yang macam ni. Jorokah kat jalan Sembang Pulai ke Cameron, dia ada juga terowong yang macam ni. Terowong ni adalah bertujuan untuk orang kata menghalang tanah runtuh lah. Ya, okey. Okay, so sekarang kita turun daripada Cameron. Nampak gaya memang awan mendung tengah berarak. Alamak, hujan mendung ke depan tu? Oh, mendung. Oh, ini mesti nak hujan depan ni. Aduh, confirm hujan. Confirm. Okay, pasal saya patah balik. Patah balik sebab baju hujan hidir. Dikatakan tercicir. Tercicir dan terciduk. Macam tu. Tercicir, terciduk. Right, so ni lah mana tempat yang mana dia orang ambil gambar. Ada pemandangan yang cantik, menarik. Nice.
ramai pula orang ni kat sini kan, bahaya siul. Kawasan ni adalah kawasan yang bercerun, sudah pun mengalami hakisan, sangat berbahaya. Seandainya benda tu jatuh, ada hakisan yang lebih lagi. So memang tak selamat lah dek. Tak ada. Oh, nampak gaya tidak ada, geng. Tak ada rezeki lah untuk hidup. Test, alright. Menelusuri laluan menurun. Lah, kenapa pula? Ini kereta yang daripada Cameron tadi. Okay, so kita nak mengalah ke Ipoh ni. So aku nak pergi satu tempat ni yang memang plan daripada dulu lagi. Aku nak try untuk pergi. Tak dapat-dapat. Kali ni aku nak try untuk pergi lah. Iaitu Tasik Cermin. Tasik Cermin, laluan yang orang kata jarang ditunjukkan di YouTube. Bagaimana nak masuk ke Tasik Cermin. Sekarang kita nak try untuk pergi ke Tasik Cermin. Boleh masuk ke tak boleh, itu bergantung kepada situasi keadaan sekarang ni lah. Alright geng, so tak apalah. So kita try tengok, kita try and error saja untuk masuk ke Tasik Cermin, okay? Alright, kita teruskan perjalanan. Mari ke Ipoh. Kalau tak jadi Tasik Cermin, kita jalan-jalan Ipoh saja. Alright, bye.